Kecelakaan bermula saat sebuah mobil memutar arah. Empat kendaraan di belakangnya berhenti. Namun karena kurang konsentrasi, sopir truk kontainer di bagian paling belakang menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun pun terjadi. Pengemudi truk box mengalami luka karena sempat terjepit dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.